Pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bertemu dengan saya Jack Magician dan juga relasi kami dari UST. UST. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ada juga di tengah-tengah kami ada adik-adik yang ganteng dan juga cantik-cantik salihah ya. Dari SMK Negeri 4 Yogyakarta. Kelas 3 ya? Kelas 3 subhanallah. Udah selesai ujian. Nah, nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, nanti insya Allah kalian lulus dan bekerja boleh, kuliah boleh, itu pilihan Anda ya. Nah, apabila nanti mau kuliah, kami punya relasi yang luar biasa, yaitu dari UST. Betul sekali. Kenapa harus milih UST, Mas? Iya, ini yang membedakan kami dengan perguruan tinggi lain. UST itu didirikan langsung oleh Ki Hajar Dewantara, Mas Jek. Bentar, Ki Hajar Dewantara siapa? Ada tahu nggak? Woi, winter. Mantap. Kalau ini Ki Hajar langsung. Oh, iya. Betul. Oh, iya, mendirikan konsepnya. Iya. Selain itu apa lagi, Mas? Kelebihannya, iya. Mas? Iya. Dan kami sudah terakreditasi A dan B, Mas Jack. Akreditasinya A. Iya, prodinya A dan B. Lebih banyak A-nya. Betul sekali. Karena di UST sendiri, UST masuk peringkat 8 besar dari 104 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jogja dengan mahasiswa lebih dari 12.000. Oh. Luar biasanya keren, itu, teman-temannya. Kan? Mahasiswanya jumlahnya banyak, peringkatnya juga bagus. Betul dari sekian kampus yang ada, iya, di Yogyakarta. Betul sekali, iya. Nah, jurusannya apa saja, Mas, yang bisa dipilih? Apakah jurusan Jogja Solo, Jogja Semarang? Iya, memang jurusan. Oke, okay. Jurusannya, Mas, itu Mas, kita jurusan konsentrasinya ada 16 S1 untuk jurusan. S2-nya kita ada 4 jurusan. Oke, okay, begitu. Okay. Semuanya sudah terakreditasi A dan B. Okay. Teman-teman nanti bisa silakan cek secara langsung di www.ustjogja.ac.id atau di sosial medianya kami, yaitu PMB UST. Gitu. Jadi semuanya kalau lengkap, prodinya semuanya sudah ada, akreditasinya kami pun sudah ada. Untuk biayanya pun juga, ini yang membedakan dengan perguruan tinggi lain, UST lebih terjangkau, lebih murah, Mas. Ora larang, Mas. Ora, Mas. Aneh. Yakin, jaminan. Nanti bisa dibandingkan atau bisa dikomparekan dengan perguruan tinggi lain dengan akreditasi yang sama, fasilitas yang sama, UST saya yakin jauh lebih murah. Wah, top tenan. Itulah, nih. Iya. Saya sudah kemecer pengen daftar ke sana. Iya. Oke, dari sekian jurusan ya, banyak sekali yang tadi sudah disampaikan ya. Ini pun juga sudah ada tulisannya di sini ya. Mulai dari sendi pendidikan guru sekolah dasar, S1 kemudian sampai S2 magister penelitian evaluasi pendidikan. Nah, banyak sekali. Nah, coba Mas, Mbak semuanya lihat di sini. Wow, kira-kira dengan tawaran yang begitu menggiurkan ya, menggiurkan ini, Anda pengen ambil yang mana? Mas siapa? Mas siapa namanya? Bram. Mas Bram ya. Itu hubungannya sama makanan yang itu? Brem. Oh, itu Bram. Iya, Mas. Mas Bram, kira-kira mau ngambil jurusan apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Mantap. Tepuk tangan. Wah. Nanti bahasa Inggrisnya pinter ya, nggak cuma yes, no. Ya. Yes, no. Kalau Anda Mbak siapa? Lila. Mbak Lila, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mbak Lila mau yang mana jurusannya ambil? S1 Management. Jadi harus pinter ngatur-ngatur. Apalagi ngatur duit ya, Mbak ya? Iya. Ya, jangan banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kalau Anda Mbak? Mbak Amel? Oh, pengennya akuntansi ya. Jadi ngitung-ngitung, Mbak ya. Ngitung-ngitung. Wah, Mas Rio, ngitung-ngitung pinter. Alhamdulillah, tidak. Iya. Oh, saya tapi dulu ngitung yang abang, hijau, biru itu pinter ya? Saya itu di luar kepala, Mas. Luar biasa. Iya, sambil merem, Mas. Mbak Mel tadi ya sudah menentukan. Kalau Anda Mbak siapa? Mbak Anggur. Mbak Anggur. Oh, belum ganti namanya ya. Oh, lucu enggak sih? Lumayan lah, oke. Mbak Anggun, sesuai dengan wajahmu yang begitu anggun ya. Mau pilih yang mana? Psikologi. Oh, psikologi. Pengen mendalami karakter orang lain, gitu. Ngasih masukan, motivasi luar biasa. Ya, semoga apapun yang Anda cita-citakan, Allah berikan kemudahan. Amin, amin. Prinsipnya satu, prinsipnya satu. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada sifat ketaatan, nurut apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, maka yaj'allahu makhraja. Nah, ini kuncinya. Akan dibukakan, akan dijadikan untuknya ini makhraja, jalan keluar dari apa kesulitan yang dihadapi. Amin ya Allah. Amin. Jadi, bagaimana usaha kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Allah. Baik, pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perbincangan kami ya, sekilas ya. Oh ya, ini panitia ya. Yeah. Oh, panitia dari acara apa ini? Tutup tahun, wisuda ya? Bukan wisuda ya? Bukan. Tutup tahun, pensi. Pensi, ya.
ada pensi, ada ballpoint. Pensil, Mas. Oh, pensil. Iya. Oke, saya ada sedikit hiburan untuk Anda semua. Boleh? Boleh. Oke, pemirsa langsung saja. Seperti Anda lihat di sini sangat jelas sekali ada uang dengan nilai nominal Rp2.000. Tolong di zoom. Oke, jelas Mas ya Rp2.000 ya. Pemirsa jelas? Ya. Dan satu lagi ini ada uang dengan nominal Rp1.000 ya. Jelas ya? Ada uang 1.000 dan ada uang 2.000. Nah, konsentrasi ya, jangan pandangannya ke arah kemana-mana. Karena apa? Kedua uang ini saya gabungkan seperti ini. Tolong di zoom, jelas ya. Oke, 1.000 dan Rp2.000. Saya akan ambil salah satu. Nah, coba Anda lihat. Nah, ini yang saya ambil berapa ini? Angka 2 berarti berapa? 2.000. Angka 2 berarti berapa? 2.000. 2.000 ya pemirsa ya. Nah, sekarang 2.000 ini kita akan goyang. Set. Nah, ini pindahnya gini, 2.000 nih. Rapopo. Pindah ke sini. 1.000-nya kemana? Pindah ke sini. Wih. Belai. Nih, biasanya tepuk tangan loh, Mbak. Baleni. Coba buka tangannya, Mas. Pemirsa, 2.000. Yang ini berapa? 1.000, ya. Di sini jelas. Genggam. Oke, tangannya gini, buka gini. Yang ini buka, saya ambil salah satu ya, Mas ya. Oke, saya ambil salah satu. Genggam lagi. Uangnya masih ada. Ini turun enggak? Masih ada. Yakin? Oke, ini uang berapa? Pemirsa, berapa ini? 2.000. Jelas? Jelas enggak? Jelas ya, 2.000 ya. Kita pindahkan lagi. 1, 2, 3. Buka, Mas. Oh, 2.000-nya pindah ke sana. Dibuka, Mas. Dibuka uangnya. Nah, lalu dibuka 2.000-nya pindah ke sini. 1.000-nya kemana punyamu? Pindah ke tangan saya. Loh. Biasanya tepuk tangan, biasanya. Oke, mau hadiah tambahan? Oh, enggak. Oh, hadiah tambahan. Nah, hadiahnya tambahan nanti di UST, Mas, ya? Iya. Ujung-ujungnya, ya? Iya, tapi iya. Sebelum itu, ya, ini saya punya uang. Nah, uang yang tadi, yang ditanyain. Yang merah, Mas. Yang merah. Ah, yowes. Berapa ini? Rp100.000. Ini akan jadi milik Anda berempat. Lumayan lah, selawe-selawe, toh. Nek iso nyekel. Kalau bisa menang, menangkap. Jadi saya lepas, ditangkep. Saya lepas terus ditang. Oke? Oke. Siap, Mas? Latihan dulu. 1, 2, 3 latihan. Nah, seperti itu ya. Tapi ini baru latihan. Jadi tidak termasuk. Kan latihan. Oke, tak kasih 5 kali kesempatan ya. Berapa kali pemirsa? 5. 2 kali minimal harus bisa nangkep. Ya. Kalau 2 kali minimal bisa nangkep, nanti uangnya buat berempat. Oke, perwakilan. Mas Bram. Oke, tangannya gini, Mas Bram. Lihat uangnya, Mas Bram. Mas Bram. Ini uang berapa, Mas Bram? 100.000. Warnanya apa, Mas Bram? Tibo, Mas Bram. Aduh, ya apa-apa. Kelian, Mbak. Ayo. Mbak Kiani Karomah. Siap ya. Oke, okay. Pemirsa ya, rezeki nggak bakal kemana. Iya, betul. Amin. Rezeki sudah diatur sama Allah. Iya. Ya kan, rezeki apalagi yang diatur? Jodoh. Kematian sudah diatur ya, Mbak. Oke, langsung buka. Ah. Mbak, lihat uangnya. Jangan lihat saya. Siap ya. Tangkap uangnya, Mbak. 1, 2. Ah, kakek. Mbak Isa. Oh, ngene wae. Mbak tambah semangat toh, Mbak Yu tak tambahine. Oh, antai wae iki sugih saiki aku. Bareng ngejob sik mau. Yo, tak tambahi lho. Oh. Iya. Yo, siap ya, Mbak, tak tambahine. Udah 2 kali kesempatan pemirsa. Ini kesempatan yang ketiga. Siap, Mbak? Hobinya apa toh, Mbak? Hobinya nyanyi. Oke. Ya tadi godaannya di situ ada pertanyaan. Oke. Kesempatan yang terakhir yang keempat. Oke, Mbak. Pemirsa. Ya, tinggal di mana, Mbak? Salaan itu salah satu nama buah. Oh, itu salah. Oke, pemirsa, belum rezeki tapi enggak apa-apa untuk mengobati rasa kecewa Anda. Ini ada hadiah dari mana, Mas? Dari UST. UST. Universitas ya, sangat terkenal. Tahu Mas Rio, bagi Mas Rio. Jangan dilihat dari isinya, Mas ya, tapi bentuk rasa sayang kami. Iya. Kepada Anda. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Anda sehat selalu dan nilainya nanti memuaskan. Amin. Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah.
tadi asalnya tadi belum jawab. Asalnya mana tadi?